Meski diguyur hujan, tak menyurutkan keinginan ratusan masyarakat untuk mengantri demi mendapatkan beras Thailand di pasar Sentra Antasari Jumat siang. Mereka rela berdesakan lantaran tak mau kehabisan membeli beras murah tersebut. Untuk menghindari penimbunan barang, pihak menjual membatasi satu warga hanya bisa membeli satu kantong plastik atau 5 liter beras. Dari penuturan warga, mereka antusias membeli lantaran jarang mendapatkan harga beras murah saat ini. Ini murah kan? Dapat berapa liter? Dapat 5 katanya. Tinggi. Pian tadi sempat ngantri kah, Bu? Iya, sampai di sini tadi. Kehujanan kah? Ada tanggung. Oh iya. Sudah pernah coba berasnya kah? Belum pernah, tapi kata yang pernah di sini katanya bagus. Beras dari manajer, Bu? Enggak tahu kok. Oh, Inggi. Dengan adanya beras murah ini cukup terbantu kah, Bu? Alhamdulillah, saya rasa cukup membantu masyarakat yang saat ini dalam keadaan apa ya, ekonomi kayaknya ini serba mahal. Harga berapa? Harga 40.000, 5 liter. Harga 8.000 nih berarti lah. Sempat antri ke tadi? Iya, antri. Antri benar. Dari jam berapa pian menunggu? Jam 2 lewat lah. Jam 2 lewat. Tinggi pian dari mana nih? Berapa jercil? Yang 8.000 juta. Enggan sudah pernah dapat kah? Bisa sekali. Nyaman aja barasnya? Nyaman kan barasnya. Warga berharap pengadaan beras murah dapat terus berlanjut hingga dapat mengurangi inflasi akibat tingginya harga beras lokal saat ini. Nina Megasari, Duta TV Banjarmasin.